Halo teman-teman, berjumpa lagi bersama saya di sini. Dalam kesempatan kali ini kita akan bermain game Bus Simulator Indonesia. Oke, dalam kesempatan kali ini kita mereview suatu armada terbaru. Ini adalah armada dari klub sepak bola AHPS Pati. AHPS Pati ini bermain di Liga 2 Indonesia ya. Dan ini salah satu klub dari Pati ya, untuk asal klubnya ini. Dan untuk busnya yang digunakan ini adalah bus Jetbus 3 SCD dengan menggunakan mesin Scania K410IB. Untuk liverynya ini dari Mas Ilham ya. Untuk statusnya itu kayaknya bakalan free. Kalian jangan lupa untuk subscribe ke channelnya Mas Ilham ya, karena nanti untuk liverynya ini akan di share di sana ya. Dan untuk liverynya ini ada beberapa varian, salah satunya adalah Volvo, terus Jetbus 3 STV, terus ada yang Jetbus 3 standar seperti ini ya. Dan untuk modnya ini dari Mas Angga Saputro dan Pak Farid Madiawan, untuk statusnya free ya. Dan sebelum melanjutkan videonya, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung aja kita akan mereview untuk liverynya ini ya. Untuk penampakan bisnya seperti ini. Ini keren sekali ya, hitam dan untuk coraknya ini tegas sekali ya. Dan kita review dari depan atas dulu. Di sini tentunya ada tulisan Jetbus 3 SCD. Lalu di bawahnya itu ada AHPS Pati ya, dari logonya itu. Dan di bawahnya ada tulisan kasih keras. Dan untuk di topinya di sini ada semacam bintang 5. Lalu di bawahnya itu ada Voyager, dan untuk di running tag-nya di sini ada tulisan hanya pemanis buatan ya. Dan strobonya sudah RGB. Dan di sini untuk di bagian depan di tengah lampu itu ada logo dari AHPS Pati-nya ya. Yang di depannya ada logo dari Scania-nya. Untuk platnya ini menggunakan plat kuning ya. Dan kita bergeser ke bagian samping kiri. Di depan ini ada tulisan Good Design Indonesia ya. Karena ini aslinya itu menggunakan XHD dari Laksana ya. Dan untuk di depan selendang Voyager-nya ini ada tulisan SDV 13. Dan untuk di bawah ini di pintu ini apa ini tulisannya? Mac Decal ya. Mungkin sponsornya ya mungkin. Dan ini stripping-nya cukup unik karena hanya ada satu kuda. Kudanya ini keren ya di sini. Apalagi dipasangkan di body XHD ya. Dan untuk di belakangnya seperti ini ya. Untuk belakang sendiri. Bentar. Belakang sendiri ini ada logo dari klubnya yang sangat besar sekali. Dan kita bergeser ke bagian belakang. Untuk di bagian belakang di sini ada tulisan kasih keras ya. Bentar. Ini agak nge-lag ya karena penumpukan trafik. Lalu di bawahnya itu ada semacam stripping kuda, dan di bawahnya ada channel YouTube-nya Mas Ilham ya. Jangan lupa di-subscribe. Dan di bawahnya itu ada logo dari AHPS Pati, dan di bawahnya lagi ada logo dari klubnya ya, AHPS Pati. Untuk di gepetnya di sini ada tulisan kasih keras ya, seperti slogannya AHPS Pati. Dan ini untuk stripping kiri dan kanan ini berbeda ya. Kalau stripping bagian kiri itu kudanya hanya satu besar, kalau di bagian kanan ini ada tiga ya. Mungkin
Itu saja untuk stripping dari luar, dan kita cek untuk bagian interiornya. Nah, di sini untuk interiornya itu cukup unik ya, guys. Jadi armada ini enaknya itu dipakai di malam hari ya, karena sudah dilengkapi dari efek kabut. Dilihat dari kacanya ini putih seperti efek kabut ya, jadi cocok banget bagi kalian yang senang mengemudikan bis di malam hari ya. Apalagi nanti ditambah hujan, tambah keren lagi nantinya. Dan bila kalian bermil dengan mod serta liverynya, untuk modnya ini dari Mas Angga Saputro, dan untuk liverynya kalian tunggu saja di channel YouTube-nya Mas Ilham ya. Insya Allah nanti hari ini ya mungkin bakalan diupload untuk liverynya. Nanti saya sertakan untuk link YouTube-nya dari Mas Ilham. Dan bila kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk like, comment, share, and subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, mungkin cukup sekian video yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Bila ada kekurangan atau salah kata, saya mohon maaf. Saya Febri Septian Channel, salam Busit Mania.